Halo teman-teman, kembali lagi di channel Layangan Deka. Nah, kali ini saya berada di Pantai Parangkusumo ya. Jadi di sini ada reuni akbar ya 2022. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di belakang sana sudah ada tendanya dan sudah ada pesertanya ya. Jadi nanti kita akan review dan lihat penerbangan layangan ya. Jadi ada apa aja sih layangannya? Nah, nanti silakan tonton terus ya video ini. Oke. Oke, jadi ini panggungnya teman-teman. Sudah ada panitianya. Pesertanya juga ada ya. Nah, ini pada foto-foto panitianya. Panitia reuni akbar, dan besok katanya sih tahun 2023 ada festival layang-layang internasional ya di Jogja sama nasional ya. Oke. Jadi tahun 2023 banyak sekali nanti ada event-event layangan ya di Jogja maupun di kota-kota lainnya, bakalan banyak sekali. Wah, ini dia pesertanya, jadi sudah ada banyak ya, lumayan banyak ini. Nanti pasti masih berdatangan lagi. Ini ada banyak sekali jenis layangan, ada todi, gapangan, naga, terus 3D juga banyak sih di sini. Ini ada layangan BB-an juga ya. Ini kalau nggak salah dari mana ini? PSC kayaknya. Wah, ini sudah banyak sekali peserta-pesertanya. Oke. Itu ada layangan janggan juga. Dari Sukoharjo mungkin. Ini kita lihat-lihat ya, layangan naganya besar-besar, itu yang pernah di Doha Agung itu ya, juara juga. Ini dari mana nih, Lamongan kayak, Sendang, pelayang Sendang kalau enggak. Ya, kita lihat teman-teman. Dari ini juga dari Jogja ini. Terus ini ada layangan todi. Wah, itu ada yang baru nih teman-teman. Ini baru. Baru jadi ini. Layangannya besar ya. Iya. Sambil menunggu para peserta mempersiapkan layang-layang untuk penilaian bawah. Wah. Acara pada dari pelayang mana masih mas? Dari pelayang mana ini? Latar Jepara. Jepara, oke. Okay. Pelayangan dari Jepara ini. Terkenal dengan ukirannya ya Jepara. Ini tandunya. Tandunya ungu. Mantap. Ini kepingannya. Ada naga mini juga ini. Dari Jepara, teman-teman. Mereka kota Jepara, teman-teman. Antusias banget juga, Pak. Banyak-banyak apa ya? Pelayang-pelayang baru yang saya jumpai pada pagi hari ini. Betul. Dan layang-layang juga baru-baru ya, Pak ya? Iya.